Mulai ya. Waktunya bilangkan itu tiap-tiap siapa yang tercepat tulisannya dan siapa yang terlambat. Sebuah kelompok sudah memilih tulisannya yang terlambat cepat menuliskan atau menjelaskan gambar ini dengan cara menulis semuanya duduk dulu. Ini namanya adalah kita menggunakan waktu dengan lebih cepat dan disiplin. 3, 2, 1 waktu berlari. Kelompok yang sudah kembali berdiskusi untuk gambar berikutnya. Kan tepat waktu, cepat ya. Ini berduit. Yang lambat, cepat. Oke, langsung diskusi gambar berikutnya. Itu gambar, Nak. Lanjut. Dimeri-meri. 3. Yang menuliskan berikutnya lain orangnya. Beda lagi ya. Gantian. Waktu berjalan 2 menit. 3 menit lagi waktunya. No, ini aja ya. Mana yang terbang buka kamera jadi dia mantap. Langsung aja. Lanjut. 3 menit berjalan. Lagi waktu yang disediakan. Ah, nanti kamu kesana. Stop, waktunya habis. Sekarang dalam waktu hitungan 1. Oh.
tangan ya, Pak Mau sambil nilai. Nanti kan ada skornya. Siapa kelompok yang terhebat yang terbanyak mendapatkan nilai? Ayo, kalian jadi semangat, jadi orang tuh semangat. Ayo. Oke, kelompok sederhana. Yang nomor 2, ayo cepat cepat. Lanjut, berikutnya yaitu aturannya adalah bahwa kalian setelah menunjukkan hasil dari diskusi berkelompok, maka siapa yang mewakili di antara kelompok yang akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Ya, jelaskan ini. Siapa yang bisa silakan pilih, saya beri waktu dalam waktu 2 menit untuk memilih siapa yang akan mempresentasikan ini ke depan. Dua orang maju. Gini ya, dua orang. Kawannya kehabisan kata, maka kawannya yang satunya yang akan membantu. Baiklah, kami akan menjelaskan dari kawan kami tadi ini. Bergantian ya. Baik, Pak. Oke. Okay. Baik, ini adalah nilai presentase nanti. Saya akan jelaskan. Kalau nomor 1, juara 1 ya, dengan kecepatan, waktu, pemberian kepintaran dalam menjelaskan, itu nilai skornya adalah 1000. 2 itu 500, 3 200, 4 100 ya. Nanti semua totalnya akan kita jumlahkan dengan skor-skor yang ketika Anda menempelkan tadi. Oke, dalam hitungan ketiga silakan maju kelompok yang akan saya tunjuk. Ya. Baik. 1 2 3 4. Ada 4 kelompok yang akan maju 2 orang. Yang lainnya menyimak dan bertanya. Paham? Kelompok yang belum maju itu nanti akan bertanya kepada kelompok yang maju. Pertanyaannya harus berkaitan dengan judul. Jangan keluar dari zona. 3, 2, 1, kelompok 2 maju. Kelompok 2 maju, silakan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameramen nomor. Miring ke naik. Miring. Tidak. Ini simpan kamera. Jelaskan gambar ini dan tadi. Mas, giliran diri dekatin biar polanya. Pada gambar ini
itu membantu orang lain yang sedang menerima bantuan. Kalau nanti merasa cukup, bilang cukup. Jadi kalau ada pertanyaan ya. Oke, boleh dibantu. Selesai, silakan. Ada yang mau bertanya pada kelompok rendah hati? Tidak ada, silakan duduk. Oke, tepuk tangan untuk kelompok rendah hati. Masuk itu. Kalau tidak apa-apa, ada berbahan. Contohnya seperti gambar berikut ini. Satu, kita harus menggunakan lampu. Sudah selesai. Oke, terima kasih kepada kelompok hemat sudah menyatakan dan. Nah, ulang kembali dari kan katanya. Sudah tidak ada bidik, nggak apa-apa. Oke, kelompok 4 silakan memilih. Mau nambahin? Ya, kelompok 4 silakan pilih kelompok berikutnya yang mana mau maju? Itu anak Aiko. Oke, silakan kelompok 3 maju ke depan. Itu anak Aiko. Mengharuskah kita mengenal semua keburukan orang yang didapat dari kaya maupun sederhana? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kelompok berikutnya tentu tidak di sini lagi. Oleh iblis. Iblis menghasut manusia untuk berbuat sombong ketika kepunyaan kita melebihi orang lain. Sifat sombong sangat tidak disukai Allah. Itu sifat sombong seperti di atas, yaitu merendahkan seseorang yang derajatnya lebih rendah dari dirinya. Contoh sifat sombong seperti di atas, yaitu memamerkan barang yang diberi. Gambar di atas merupakan lawan sifat sombong, yaitu rendah hati. Berjabat tangan dengan orang lain adalah contoh bahwa kita tidak sombong. Oke, terima kasih semuanya, tepuk tangan. Baik. Nah, inilah tadi kesimpulan dulu, tapi sebelum kesimpulan kita akan melihat skor yang Anda dapatkan tadi. Siapa yang kelompok terbaik bukan berarti yang tidak dapat itu tidak baik ya, semuanya baik, tapi ada yang terbaik ya. Kelompok sombong ini ya, kita lihat skor pertama
ada nanti di belakang. Belakang mulai di belakang. Oke, nanti kita akan gunakan kelompok rendah hati. Kelompok sederhana. Oke, kemudian kelompok hemat. Oke, kita akan jumlahkan ya. Kita akan jumlahkan 75 ditambah 75 150 ditambah 100 250 ditambah 250 tambah 75. Hah? 200? 300. 25 ditambah 25. 350 tambah 1000. Berapa? 1350. Nilai yang didapat ya. Oke. 300, 350 tambah 75. 400? 400 berapa? 425 tambah 500? 925. Nilainya ya. Kemudian 50 tambah 50 tambah 25 tambah 150. Ya, saya ulang. 50 tambah 50 100 tambah 25 125 tambah 75 200 berapa? 200. Hah? 200 tambah 75 275 tambah 1000 1275. Oke. Wah, tinggi oleh. Kemudian 25 tambah 5 50 100 tambah 25 125 tambah 75 300 berapa tadi? 25 tambah 25 100 ya. 125 tambah 75 200 tambah 200 400. Baik, Anda sudah melihat siapa yang kelompok terbaik. Sombong. Sederhana 1275. Oke, yang pertama adalah kelompok sombong. Yang satu. Dan juara kedua adalah kelompok sederhana. Dan juara ketiga adalah rendah. Yang keempat adalah juara kelompok. Mendapatkan nilai terbaik, tidak ada nilai nol, ya enggak? Ya, semua itu adalah hasil kerja. Baik, kita akan simpulkan dulu bahwa surat Al-Furqan dan surat Al-Isra membahas tentang rendah hati, hemat, sederhana, kemudian pemborosan atau sombong. Dari keempat judul ini, biasakanlah hidup rendah hati, sederhana, hemat, dan jauhilah sifat sombong. Insya Allah, maka dengan demikian maka hidup kita akan berjalannya dengan tenang. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya tentang keempat judul ini? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, karena waktu masih ada sekitar 25 menit, silakan kerjakan latihan. Ya, kerjakan latihan apa yang Anda lakukan? Silakan berikan masing-masing judul ini contoh sesuai dengan gambar 4 contoh. Silakan berikan.
Sombong contohnya 4. Rendah hati contohnya 4, sederhana contohnya 4 dan hemat. Sombong contohnya 4. Oke, mari saya mau tutup. Terima kasih Anda telah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang surat Al-Qur'an dan surat Al-Isra. Artinya yang kita bahas pada hari ini, dan siswa saya mau belajar berdiskusi, berkelompok dengan menggunakan metode ini. Mereka menempelkan jadwal pada judul ini, lalu kemudian mereka memberi penjelasan pada gambar tersebut. Dan yang terakhir, mereka diberi nilai sebagai penyemangat, sebagai motivasi mereka untuk lebih aktif lagi pembelajaran ini. Kebetulan pembelajaran ini menggunakan kurikulum 2013, sebagaimana pemerintah di bidang pendidikan menyarankan kita bahwa siswa harus lebih aktif dan kemudian guru sebagai fasilitatornya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan, tapi jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share supaya saya tetap berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.